laporan tua panitia pelaksanaan ujian negara amatir radio tanggal 25 Agustus 2019. Selamat bergabung. Insya Allah, mudah-mudahan di dalam ujian nanti semua kita harapkan bisa berhasil. Kenaikan tingkat Bravo pagi ini ujiannya menggunakan CAT atau komputer. Jadi selamat, ini untuk perdana, untuk pertama kali Pak, untuk Sulawesi Tenggara melaksanakan ujian memakai komputer. Semoga ini dapat berlangsung dengan lancar dan aman serta sukses nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap rekan-rekan para peserta untuk bisa menaati kode etik dan menggunakan frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan UNAL tahun 2019 saya nyatakan dibuka. Penandatanganan fakta integritas dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita memang berperan kepada pelaksanaan ujian amatir radio yang sekarang masih dalam keadaan tersegel. Lima menit lagi waktu ujian akan dimulai.